memberikan apresiasi kepada Baris Krim untuk menindaklanjuti kasus ini. Tangkap Panji Gumilang, tidak ada tawar menawar. Tangkap Panji Gumilang dan bubarkan Al Zaytun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya tidak bisa basa-basi. Tadi saya duduk di bawah. Ketika saya duduk di bawah, saya tidak mengorasi. Saya mendengar bahwasanya dari pihak Kemenko Polhukam tidak mau datang di sini untuk menjelaskan, padahal dari delegasi sudah masuk. Itu tadinya saya sudah mau pegang mic, saya sudah mau bilang Pak Polisi, weh kalian siapkan water cannon, siapkan gas air mata, kami siap masuk ke dalam. Tadinya ini untuk menyapa umat yang hadir, betul. Jadi kita memberikan namanya kita orang perang nggak ngerti bahasa intelektual. Saya memberikan apresiasi pada Bapak Mugi, ya, pada Bapak Mugi, saudara-saudara, adik-adik saya di sana, abdi-abdi negara dari Polri yang telah menjaga situasi hingga aman, tenang, tentram, damai. Kita datang ke sini sebagai rakyat, betul. Sebagai masyarakat, betul. Saya tanya bapak-bapak polisi itu dan orang-orang Kemenpolhukam itu, gaji mereka dari siapa? Baju dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Gedung mereka dari siapa? Dari rakyat, air mata rakyat, keringat rakyat, darah rakyat. Maka kalian jangan semena-mena kepada rakyat, karena di atas kalian ada kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Jangan, betul. Tadinya saya mau orasi, tadinya saya mau bilang saya mau memberikan as. Saya mau ngasih apresiasi buat Mahfud MD, buat Ridwan Kamil, karena telah membentuk tim investigasi cepat, termasuk cepat lah itu, membentuk tim investigasi ke Al Zaytun dengan 3 poin yang saya tahu. Saya kan orang yang ngajar, ngarang kitab, jadi nggak pernah lihat-lihat bicara. Saya dikasih tahu 3 poin. Apa poin pertama? Poin pertama, diberikan sanksi pidana. Betul Pak Polisi? Kabar infonya begitu ya? Dikasih sanksi pidana. Betul. Yang kedua, sanksi administrasi. Apa? Sama saja. Pokoknya sanksi administratif. Iya kan? Iya. Nah, sanksi administratif ini, iya, itu mereka bayar denda begitu kan, tapi nggak dibubarkan. Nah, sedangkan harapan kita sebagai umat, betul. Saya lihat kalau nggak salah ini juga demi hak konstitusional para santri-santri yang sedang belajar di Al Zaytun. Saya sampaikan kepada Mahfud MD, saya sampaikan kepada Ridwan Kamil, jikalau santri-santri yang ada di Al Zaytun kalian berikan hak, cabut, kalian berikan sanksi administratif, sedangkan mereka masih tetap dalam situ, pondoknya tidak kalian bubarkan. Jikalau kalian khawatir atau takut membubarkan pondok, maka hak-hak konstitusional tidak diberikan, jangan khawatir, saya akan ajak semua pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Jawa Barat, Banten untuk menerima semua santri-santri Al Zaytun. Takbir. Gak usah jauh-jauh, pondok pesantren saya siap menampung santri Al Zaytun. Tajul Alawiyin gratis, gak pakai bayar lagi. Keamanan dan kondisivitas. Nah ini kalau mau aman, betul. Kalau mau kondisivitas di Jawa Barat aman, maka kami umat Islam, masyarakat ini bukan FPI doang, Pak. Dia ada ormas-ormas Islam, pengurus-pengurus masjid, mushola, pesantren, surau, para ustadz, anak-anak STM, semua ini. Ini bukan aksi FPI saja. Ini rakyat, masyarakat, umat Islam yang minta keadilan, betul. Nah, kita minta satu lagi ke Pak Mahfud MD. Apa itu? Bubarkan Al Zaytun secara permanen. Penjarakan si Panji Gumilang, betul. Hei Panji, jangan kau merasa hebat, jangan kau merasa besar. Siapapun di backingmu, siapapun di belakangmu, jangankan kau, iblis saja saya makan, apalagi cuma kamu, Panji. Pakai ngomong. MUI tidak punya akhlak, goblok. Kenapa kok MUI mengharamkan santrinya masuk ponpes? MUI itu mengeluarkan fatwa nggak sembarangan, betul? Ya bagaimana nggak sesat? Bagaimana nggak haram? Satu, ikhtilat, bercampur laki perempuan. Dua, istahallu zina bi kafarah, menghalalkan zina cukup dengan bayar nggak tahu berapa juta. Tiga, takun khatiban jum'atan an-nisa al-mar'ah, perempuan jadi khatib Jumat. Ini sesat, ini menyimpang, dan masih banyak lagi penyimpangan. Indonesia telah merdeka dari Jepang, Indonesia telah merdeka dari Belanda, Indonesia telah merdeka dari Portugis, Indonesia telah merdeka dari penjajah asing, tapi Indonesia belum merdeka dari kesesatan, belum merdeka dari kebongkaran. Maka kami sebagai putra-putri bangsa ingin menyelamatkan saudara-saudara kami, santri-santri anak-anak bangsa yang sedang mondok di ponpes Al Zaytun, yang sedang disesatkan, oleh si bangsat Panji Gumilang. Oleh karenanya, jikalau Pak Mahfud MD, Ridwan Kamil mau yang ketiga tadi, kondisivitas, apa kondusif, aman. Saya tanya, maunya Pak Polisi aman nggak? Aman, kondusif, satu syarat, bubarkan Al Zaytun. Mahfud MD, Ridwan Kamil, tapi saya juga memberi apresiasi. Saya tidak pernah ngomong apresiasi. Mohon maaf Pak, karena saya nggak pernah muji-muji pejabat. Apresiasi kepada Polres Krim Polri yang ketika menerima yang pertama tadi langsung ditindaklanjuti. Saya Pak Harbi Smith dan kami masyarakat memberikan apresiasi. Kita apresiasi nggak Mahfud MD? Apresiasi nggak? Gubernur Ridwan Kamil apresiasi nggak? Polres Krim Polri yang ingin menindaklanjuti kasus pidana apresiasi nggak? Dukung nggak? Tapi ingat Pak Polisi, Bapak ya, Polhukam, ingat satu syarat tadi. Saya Pak Harbi Smith bersumpah. Saya kalau udah sumpah, jangankan sumpah, nggak sumpah aja saya lakuin, apalagi sumpah. Ini bukan ancaman, bukan, karena saya tidak pernah mengancam. Ini bukan tantangan, bukan, karena saya tidak pernah menantang. Tapi ini bakal saya lakukan. Bukan ancaman, bukan tantangan. Jikalau pemerintah tidak membubarkan Al Zaytun, demi Allah, saya Pak Harbi Smith akan saya ajak umat Islam Jawa Barat, Banten, DKI datang ke Al Zaytun. Saya tanya, jawab ya. Andai kan sekarang nih, saya suruh, ditebusin. Pak, lihat Pak. Maju Pak. Maju atau mundur. Walaupun ada meter cannon. Walaupun ada peluru karet. Tuh Pak, siap mati Pak. Tapi kita tidak begitu, betul. Kita datang ke sini baik-baik. Tujuannya bagus. Musuh kita bukan polisi. Polisi adalah para abdi negara. Maka saya berterima kasih banyak. Oh, kepada Bapak, seluruh adik-adik saya dari depan masih muda-muda, masih kecil-kecil. Adik-adik saya. Iya, betul. Tapi saya tanya, kalau satu yang membocorkan perahu, semua tenggelam. Jangan begitu. Jangan hanya gara-gara ada oknum-oknum polisi yang nggak benar, terus kalian mau anggap semua polisi begitu. Salah itu, orang bodoh itu. Saya tanya, jawab. Kalau kalian punya buah, satu keranjang, ada satu yang busuk, yang kalian buang yang mana? Sisanya dibuang nggak? Nah, kalau ada oknum polisi yang berbuat jahat, berbuat buruk, jangan anggap seluruh polisi seperti itu. Betul? Masih banyak polisi-polisi yang baik. Saya banyak teman-teman saya dari Polri, dari TNI, dan mereka baik-baik, alhamdulillah. Dan nggak tahu baiknya depan saya, nggak tahu di belakang. Yang penting saya belum prasangka baik, betul. Jadi jangan hanya gara-gara Sambo, terus semua polisi mau dianggap seperti Sambo. Nggak boleh, betul. Kalau yang bejat Sambo ya Sambo aja yang bejat, yang biadab, yang bangsat. Jangan samakan semua polisi seperti Sambo, betul. Pak Mugi, saya memberikan apresiasi kepada Bapak dan saya memberikan apresiasi kepada Baris Krim untuk menindaklanjuti kasus ini. Tangkap Panji Gumilang, tidak ada tawar menawar. Tangkap Panji Gumilang dan bubarkan Al Zaytun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya, andaikan pemerintah tidak bertindak setelah adanya kesepakatan kita ini, pemerintah nggak bertindak, siap datang ke Indramayu, siap ratakan Al Zaytun, siap seret paksa Panji Gumilang, siap hancur, siap binasa, siap selamatkan anak-anak bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Kira-kira Pak Polisi masih meragukan nasionalisme saya. Tidak. Nanti andaikan ada yang tidak terima dengan orasi saya ini, Pak, langsung tangkap di jalan aja, Pak. Itu mobil saya tuh, Pak. Jadi nggak usah nunggu surat panggilan. Kalau nggak terima, tangkap aja langsung, nggak apa-apa. Saya ikhlas, saya ridho. Karena udah berkali-kali saya dipenjara demi bangsa. Demi rakyat. Demi Indonesia. Saya bukan koruptor. Saya bukan penjahat. Saya bukan biadab. Tapi saya dipenjara demi membela bangsa. Kami ingin Indonesia berdiri sendiri tanpa ada pihak-pihak asing yang ingin mencuri kekayaan alam Indonesia. Betul. Siap hancur di Indonesia. Siap binasa di Indonesia. Siap mati di merah putih. Angkat bendera merah putih, ya Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Jadi itu Pak, proses maju, ya mereka maju. Jadi yang terakhir sebelum saya tutup, mohon maaf bisa dipegang. Andaikan pemerintah nggak bubarin, kita ngomong pahit, loh dia. Kita ngomong pahit ya. Kalau pemerintah nggak mau bubarin, kan kita datang ke Zaytun, kita ratain. Nah itu paling kita kena pasal 170. 170. Kalau barang-barang sama luka-luka biasa, ayat 1. 170 ayat 1, betul? Pak Mugi betul? Kalau luka-luka berat, 170 ayat 2. Betul. Kalau ada yang mati, 170 ayat 3. Ditambah junto 351 ayat ayat 3 juga, ditambah lagi pasal 338. Pak, saya tanya, siap nggak terima semua itu? Siap masuk penjara? Tenang, andaikan nanti masuk penjara, hukuman saya lebih berat kok dari kalian. Kenapa? Karena saya anggap, karena saya yang akan dianggap provokatornya, kan begitu Pak ya? Iya, nggak usah munafik-munafikan. Saya sudah kali masuk penjara. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terakhir, apapun agama kita, kalau hanya berbeda masalah furu'iyah, bersatulah dalam keislaman. Apapun suku, ras, agama, apapun warna kulitnya, mau hitam, mau putih, mau coklat, mau kuning, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun agamanya, mau Buddha, mau Hindu, mau Katolik, walaupun kita tidak seagama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan. Apa itu? Kita satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu merah putih, satu Pancasila, satu NKRI, yaitu kita disatukan dengan bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Saya tanyakan semua yang hadir di sini, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Allahu Akbar! Kurang keras! Kurang keras! Keras lagi! Keras lagi! Keras lagi! Allahu Akbar! Yang setannya kabur! Gak usah saya ngomong, semoga sampai, ini pasti sampai ke Mahfud MD dan CS-CS-nya. Dan semoga beliau-beliau Allah beri kekuatan, ketabahan. Pak Mahfud MD dan semuanya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun untuk membubarkan Al Zaytun yang telah jelas-jelas sesat dan menyesatkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau masalah santri-santrinya, saya siap seluruh pondok pesantren Aswaja ya, Aswaja pondok pesantren yang kobong-kobong Sunniyah, Salafiyah, pondok-pondok Salaf, Aswaja Jawa Barat, Banten yang paling banyak, siap menampung seluruh santri-santri, baik yang belum terkena virus sesat atau yang belum terkena virus sesat atau yang sudah terkena virus sesat. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan saudara-saudara kita, putra-putri bangsa. Betul. Jadi alasan kita kuat gak? Kuat gak? Selain kesesatan, kita ingin menyelamatkan putra-putri bangsa, begitu Pak. Jadi Bapak punya tugas, saya juga punya tugas Pak. Ya, tapi tugas saya lebih tinggi dari Bapak. Kok bisa? Ya, ada dalilnya. Apa dalilnya? Dalilnya, al-muluk hukamun ala nas. Raja, penguasa, aparat, mereka bisa mengatur rakyat, mereka bisa menghukum rakyat. Terus siapa yang bisa mengatur pejabat, aparat, pemerintah, raja? Al ulama hukamun alal muluk. Para ulama yang bisa mengatur, yang bisa menghakimi para penguasa, para pejabat dan para aparat. Itu Pak, tapi Bapak ini Masya Allah, saya apresiasi. Salah ya, ini udah malam, nggak ada lanjut-lanjut. Saya ada pengajian malam ini, ngajar kiai saya.